Bisa geningen eta lampa solidaritas pikin korban lini turta tsunami di Palu Katut Donggala di Sulawesi Tengah mayang dilakonan. Salah saijina di sajumlahing wartawan anuka bengket dina Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Bandung Raya. Ngaliwatan Rukun Gawe jeung salah saiji produsen kopi Jawa Barat, IJTI Bandung Raya ngalakonan kagiatan ngopi sawaregna, terutama yar saikhlasna, minangka tarekah ngumpulkeun waragad pikeun sakumna korban lini jeung tsunami di Palu Katut Donggala. Musibah alam lini turta tsunami di Palu Katut Donggala, Sulawesi Tengah masih mawa balilih pikeun sakumna elemen masyarakat. Salah sahijina masyarakat kota Bandung anu ngalakonan aksi solidaritas pikeun para korban anu kamusibatan. Poe Jumaah beurang sejumlah wartawan televisi anu kabeungkeut dina Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Bandung Raya, Rukun Gawe jeung salah sahiji kedai produsen kopi khas Jawa Barat ngalaporan aksi solidaritas ngumpulkeun waragan pikeun korban lini di Palu jeung Donggala. Kalawan jejer ngopi sawaregna tur mayar saikhlasna, hasil tina eta donasi ngopi sawaregna teh bakal disalurkeun langsung ka korban musibah di Palu turta Donggala anu tepi ka kiwari masih merlukeun pamuntangan sangkan bisa nuluykeun kahirupanana. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan amal sosial ini. Memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Meskipun terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk kita berbuat baik. Kita bekerjasama dengan Ica, Ibu Foundation, Ram Strawberry, sama Kopi Citella. Kegiatan ini juga akan digelar nanti hari Minggu depan di Citella, di Kabupaten Bandung juga. Dan setelah itu akan didonasikan langsung langsung kepada korban bencana. Eta kegiatan aksi solidaritas teh diapresiasi ku Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. UU miharap kegiatan samudaya kitu teh bisa mayang dilakonan ku sakumna elemen masyarakat Jawa Barat bikin ngurangan bang balu para korban musibah alam di Palu Katut Donggala, Sulawesi Tengah. Kegiatan kali ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat Jawa Barat, apalagi ini anak muda yang ada dalam beberapa organisasi kemasyarakatan, termasuk BIMA dan juga tadi dua ya. Jadi harapan kami bukan hanya ini yang mengadakan penggalangan, tetapi diikuti oleh ormas-ormas lain, OKP-OKP lain yang kami yakin masih banyak. Tetapi harapan kami, uang yang sudah terkumpul, mohon untuk dikirimkan ke sana sehingga terasa kemanfaatannya bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Kegiatan ngumpulkan sumbangan ngelewatan ngopi sawaregna teh bakal mayang dilakonan jero saminggu, tur bakal sumebar di sajumlah lalawak wisata di Bandung Raya. Sakumna hasil tina eta kegiatan bakal dikumpulkan tur tadi pasrahkan ke para korban musibah di Palu tur Donggala. Yuana Kurniawan, Bandung TV.